Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Udah lama saya nggak upload video ya, tapi di kesempatan kali ini saya akan upload video tentang tutorial cara melihat status WA tanpa ketahuan. Jadi manakala kita pengen lihat story teman kita, kita nggak akan ketahuan. Lah gimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kalian harus punya WhatsApp GB ya teman-teman. Ini saya pakai aplikasi WhatsApp GB. Selanjutnya gimana? Kita pilih titik 3 ini. Kalau sudah, kita pilih GB setting. Lalu privacy and security. Di sini kita bisa banyak sekali pengaturan di sini ya. Salah satunya kita lihat yang status, itu ada hidden view status. Jangan memberitahu kontak kamu bahwa kamu sudah melihat status mereka. Ini kalau kita nyalakan seperti ini, siapapun status orang yang telah kita tonton statusnya, mereka nggak akan tahu kalau kita sudah nonton statusnya. Keren nggak tuh? Itu yang selama ini saya lakukan. Jadi kalau teman-teman yang ada di kontak saya itu merasa kalau saya nggak pernah lihat statusnya, itu kurang benar. Karena saya nonton, bahkan status dia yang kemarin-kemarin saya bisa lihat. Karena saya pakai anti delete status. Ini kita bisa nyalakan juga. Keren nggak? Jadi kapanpun kalian mau nonton status teman kalian yang sudah dihapus, di sini sudah ada. Dan aman terkendali teman-teman. Coba saya mau cari. Ini contoh ya, contoh. Siapa ya? Status dia Aan. Contoh ini. Ini status pagi tadi. Ini kalau kita tonton kayak gini, dia nggak akan tahu kalau ternyata kita sudah nonton. Keren nggak? Keren banget. Contoh ini. Ini status yang kemarin pun, kemarin pun bisa kita lihat di sini. Ya, keren kan? Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.